adik ke Surabaya, Pak. Sama kalau begitu. Ya, Pak. Kita kan satu pesawat. Oh iya ya, satu pesawat. Lupa saya. Ustaz, mengapa sampai saat ini saya belum mendapatkan jodoh? Kenapa saya belum bisa mendapatkan gadis impian saya? Gadis impian seperti apa yang kau inginkan? Nanti putih, tinggi, perhatian dan mencintai saya, Pak Ustaz. Oh, begitu rupanya. Baik, baik, baik. Begini. Kamu bisa lakukan 3B. 3B? Apa itu, Pak Ustaz? B yang pertama, berdoa. Tidak hanya berdoa, kamu juga harus puasa dan melakukan kegiatan kebaikan lainnya. Saya sudah setiap hari ibadah sholat, Pak. Terus sholat tahajud, sholat duha, bahkan puasa Senin Kamis. Kalau begitu, coba kamu lakukan B yang kedua. Apa itu, Pak Ustadz? Yang kedua, berusaha. Saya sudah berusaha dengan keras, Pak Ustadz. Di setiap tempat yang sudah saya lalui, saya sudah berusaha mencari gadis impian saya. Wah, kalau begitu, kamu harus mencoba B yang ketiga. Apa itu, Pak Ustadz? Bercermin. Dek, kalau kita nikah nanti, adek mau maharnya berapa gram? Gak usah, Bang. Adek gak mau. Loh, kok gak mau? Atau adek mau bulan madu kemana? Gak usah pakai bulan madu juga, Bang. Lah, kok gitu? Emas gak mau. Bulan madu juga gak mau. Jadi adek maunya gimana? Adek maunya gak nikah sama abang. Beb, kamu kentut ya? Beb, kenapa? Kayak parfum import, Beb. Wangi ya? Baunya tahan lama. Potong bebek angsa, masa dikuali. Teman udah lama, tapi lupa diri. Susah kesini, senang kesana. La 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 la.